komponen elektronik yang kita dah baca, ialah apa? Gambar ni, apa benda ni? Ini ialah perintah. Dan awak boleh tunjuk dalam buku. Tengok pada muka surat. Surat berapa? 12. 39. Tunjuk pada muka surat 39. Okey, dah. Siap sedia. Okey, kita dah tahu sebenarnya perintang elektronik. Apa fungsi perintang elektronik ni? Apa fungsi perintang elektronik? Ingat lagi? Mengawal elektrik. Ya, bagus. Perintang elektronik memang gunanya untuk mengawal pengaliran arus elektrik. Kalau kita mahukan arus elektrik itu mengalir banyak, kita kena rendahkan nilai perintang. Kita gunakan perintang yang nilainya kecil. Kalau kita nak arus elektrik mengalir kecil, kita tinggikanlah perintang dia. Bila perintang nilai perintangnya tinggi, arus yang mengalir akan jadi perlahan. Okey, jadi hari ini kita nak buat ni. Apa ni? Menentukan nilai perintang. Ataupun menentukan nilai rintangan dia berapa. Sebenarnya perintang di dalam peralatan elektronik ini dah ditentukan berapa nilai dia. Jadi sebenarnya nak menentukan rintangan pada perintang elektronik ini bergantung kepada apa? Jalur-jalur warna yang terdapat pada perintang itu. Contohnya pada perintang yang saya ada kat depan ni, ada tiga jalur. Jalur yang pertama warna apa ni? Warna ungu. Jalur yang kedua warna jingga. Jangan berlupa, oren tu buah oren, jingga tu adalah warna. Okey. Ini warna apa? Jalur yang ketiga warna apa ni? Perak. Warnanya ialah merah. Sebenarnya warna-warna ini menentukan nilai-nilai yang tertentu. Okey, kalau jalur yang pertama ni, dia mewakili digit yang pertama. Tengok buku. Digit yang pertama pada nilai perintah. Jalur yang kedua menentukan digit kedua bagi nilai nilai rintangannya. Dan jalur yang ketiga bilangan apa? Bilangan sifar. Tahu bilangan sifar? Sifar ke sifar? Kosong. Bilangan kosongnya ada berapa? Dan warna-warna ini mewakili nombor-nombor yang tertentu. Okey, kita boleh merujuk warna-warna ini berapa nilainya dengan merujuk kepada kod warna. Okey, kalau warna hitam nilainya berapa? Kosong. Perang? Satu. Merah? Dua. Dan seterusnya. Putih berapa? Putih? Sembilan. Putih sembilan. Saya nak tuliskan ringkasan dia. Sebenarnya kita kena ingat ni. Kita kena ingat yang ini dah disusun dari kosong hinggalah nombor 9, dari kosong sampai nombor 9. Jadi untuk memudahkan kita ingat, kita boleh menggunakan kaedah yang kita panggil kaedah akronim. Akronim ni adalah menggunakan singkatan untuk mengingat sesuatu benda. Contohnya macam awak belajar sains, kat telinga kita ada tulang tu tak? Tulang kita panggil tulang ossicle. Ingat lagi? Kau tengah belajar sekarang kan? Tulang ossicle. Tulang ossicle dalam telinga tu fungsinya ialah menguatkan getaran. Betul? Sebenarnya tulang ossicle tu ada tiga ketul tulang. Ada tiga ketul tulang kecil. Tulang kecil tu ialah tukul, andas dan rakap. Tahu tak? Macam mana nak ikut susunan tu supaya tepat? Tukul, andas, rakap.
awak, eh? Hitam mewakili kosong. Eh siapa? Haji. Eh? Haji. Haji putih. Haji Pak. Pak Mat lah, eh? Haji Pak Mat. Haji apa? Sekarang kita gunakan kemahiran yang ini untuk menentukan nilai rintangan perintangan elektronik kita. Eh? Oke, jalur yang pertama warna apa? Jalur yang pertama warna ungu. Nilainya berapa? Ungu. Jadi kita tuliskanlah ungu. Ha, macam saya kat sini senang. Eh? Oke. Ini jalur yang pertama. Digit pertama berapa? 7 nilai dia. Okey, digit yang kedua warna apa? Hijau. Ah, susun letak kat line dia, eh? Okey. Bilangan sifarnya ada berapa ni? Satu lah. Satu dengan? Satu. Eh? Jadi, ini dia nilai rintangan dia. Berapa nilai rintangan dia? 7, 3, 0. Apa unit bagi rintangan? Dulu kita dah belajar dengan satu. Unit rintangan apa? Apa ni? Nilai rintangan, tapi sebelum kita nak tentukan, kita kena tahu dulu nilai bagi setiap warna yang terdapat pada perintang, eh? Dengan menggunakan kod warna, eh? Ingat senang, ingat senang, kita gunakan akronim Haji Pak Mat buang kacang hijau buat ubat kepala pening, eh? Contoh yang lain, eh? Siapa nak tentukan ni berapa nilai perintang dia? Nah, siapa nak tentukan? Okey. Okey. Bagus. Orang lain pula. Ada berapa? Okey, kita dah dapat. Okey, kau Asraf, tuliskan berapa nilai rintangan ini. Tadi. Okey, bagus.
sifat. Warna kuning mewakili nombor 4. 4 ni maksudnya bilangan sifat ni ada berapa? 4. Ada 4. Jadi kita masukkan terus baca berapa nilai bintangannya. Sekarang berapa nilai bintangannya macam ni? Berapa ni? Berapa nilainya ni? 560,000. Kacang hijau tu agaknya boleh digunakan untuk obat kepala.